Shalom, selamat siang semua. Siang. Ya. Lebih khusus dari keluarga Wisen Rumowa, boleh bersuka cita karena hari ini adik Nara boleh berusia yang ke-1 tahun. Jadi puji Tuhan, keluarga berinisiatif untuk mengadakan ucapan syukur bersama-sama dengan keluarga besar di Yayasan Manado. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah syukur kita. Kita semua teman-teman berdiri, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hal itu senang. Sama-sama kita nyanyikan, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hal itu senang. Di sini senang, di sana senang. Kami bersyukur kami boleh tiba dengan selamat. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengadakan ibadah singkat, ibadah ucapan syukur ulang tahun dari Nara yang pertama. Biarlah Tuhan memimpin acara ini, berkati pemerintah Palangan yang akan menjadi seorang berkat. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tolong mau dengar satu lagu. Jadi mau undang adik-adik yang belum sekolah, semasa dari usia kecil sampai dengan yang SD. Ada? Hanya di muka sini. Mau nyanyi di muka sini. Orang mau nyanyi. Kalau ikut GPS, DP titik ternyata kutnya ada di sebelah sini, di sebelah jalan. Tapi untung mem ada bilang, ikut titik itu ternyata kutnya ada papan nama besar. Berarti. Jadi pas masuk ketemu dengan Ibu Cia ya, Ibu Cia, dan ternyata sudah benar tempat di sini akan mengadakan acara syukuran. Jadi puji Tuhan, saudara-saudara, adik-adik semua, untuk waktu yang indah ini kita bisa melihat ya kebaikan, kemurahan Tuhan yang indah, yang nyata. Oleh karena keluarga Wisan Lumua, yaitu anak yang kedua, siapa namanya? Nara. Boleh berulang tahun di hari ini, genap ulang tahun yang pertama. Jadi wujud kasih kepanjangannya apa? Singkatan dari apa?
Jadi Ibu Cia tadi sudah katakan, Mem Cia bilang ke pendeta, Rapi itu adalah rumah anak piatu. Jadi kalau adik-adik, saudara-saudara baca di Alkitab, ada dua rumah yang dikatakan, kalau rumah yang kedua adalah rumah Allah, rumah Bapa, atau yang biasa dulu disebut dalam perjanjian lama dalam Alkitab adalah bait Allah. Nah, kita akan lihat sebenarnya apa perbedaan dari rumah yang biasanya orang-orang tinggali, ada orang tua, anak-anak, sanak saudara. Kalau rumah yang biasa itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah nafe. Jadi nafe ini adalah tempat tinggal yang di dalamnya adalah orang-orang yang ketika mereka tinggal di dalam, mereka rasa apa? Rasa nyaman, bahagia. Selain ada orang tua, ada juga siapa? So, saudara-saudara, ada teman-teman di dalam rumah. Rumah yang kedua yaitu adalah bahasa Ibrani-nya bait. Jadi bait Allah itu adalah kata asli dari bahasa Ibrani bait, yaitu adalah rumah Allah atau tempat ibadah. Dan pendeta percaya di siang hari ini bahwa Rapi ini adalah rumah untuk anak-anak yang di dalamnya adalah rumah ini adalah milik Allah. Amin. 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 Kalau kita lihat rumah yang dikatakan ini nafe, yang rumah untuk orang-orang, ada orang tua, bukan tempat ibadah, itu ada ditulis di dalam Yesaya 32 ayat 18. Nah, di dalam Yesaya 32 ayat 18 ini, saudara-saudara, adik-adik semua, ini adalah cerita tentang peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Kenapa dikatakan peringatan? Karena dulu bangsa Israel sudah jauh meninggalkan Tuhan. Akhirnya karena atas izin Tuhan, bangsa Israel ditawan di kerajaan Babel. Nah, kenapa dapat peringatan? Karena ternyata dulu kerajaan bangsa Israel ini, mereka memiliki rumah-rumah, yaitu yang dalam bahasa Ibrani Nafe. Rumah-rumah ini ternyata tempat untuk bangsa-bangsa Israel melakukan kegiatan yang sebenarnya Tuhan ingin mereka rajin bekerja dan lain sebagainya, tapi mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka justru merasa apa? Rasa nyaman, rasa enak hanya tinggal di dalam rumah. Untuk itu dalam Yesaya 33 ayat 18, bangsa itu akan diam di tempat yang damai, tempat yang tinggal yang tenteram, dan di tempat peristirahatan aman. Jadi ternyata rumah-rumah yang ada di dunia ini, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi, ternyata rumah-rumah di tempat ini adalah rumah-rumah yang seringkali membuat apa katanya, damai dan tenteram. Saking damai dan tenteram, orang seringkali sudah tidak mau apa? Keluar dari rumah. Tidak mau membantu orang yang susah. Tidak mau lihat apa yang orang lain perlukan. Tidak mau bekerja, tetapi suka tinggal di dalam rumah. Ternyata rumah yang seperti ini Tuhan tidak inginkan. Makanya waktu itu Tuhan katakan peringatan untuk perempuan-perempuan yang suka tinggal di rumah, karena mereka tidak suka membantu orang di luar. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, adik-adik semua, bahwa ada satu rumah yang indah. Rumah yang di sana bukan hanya sementara kita tinggal, tetapi selama-lamanya, yaitu adalah rumah Bapa. Jadi rumah Bapa itu ada di mana? Di dunia atau di surga? Di surga. Kalau rumah Bapa yang ada di dunia itu adalah apa? Gereja. Jadi gereja itu adalah mewakili di hari yang indah ini, dari ucapan syukur, wujud ucapan syukur kasih dari keluarga Wisanu Moa untuk merayakan di rumah Yayasan Rapi Manado. Kita bisa melihat bahwa ada janji Tuhan
yang dikatakan kalau saya, saudara-saudara, keluarga Wisan Lumowa, adik-adik, teman-teman semua suka dikatakan dalam Mazmur 147 ini adalah suka Tuhan memberkati, suka Tuhan untuk memberikan kesejahteraan, bahkan suka Tuhan untuk meneguhkan kita di dalam kehidupan. Kita harus apa katanya? Yaitu takut akan Tuhan, dan yang kedua adalah selalu berharap kepada Tuhan. Jadi ada dua syarat supaya katanya kita diberkati dalam Tuhan, dimegahkan dalam Tuhan, diteguhkan dalam Tuhan, dan diberikan kesejahteraan. Kalau kita mau semua itu, kita harus apa? Takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah berharap kasih kepada Tuhan. Jadi itu adalah dua syarat supaya kita dapat kesejahteraan, dapat berkat, dimegahkan oleh Tuhan, dan dikenyangkan oleh Tuhan. Jadi puji Tuhan, kita bisa melihat bahwa kiranya acara ibadah ulang tahun dari keluarga Wisan Lumowa untuk adik Nara, baby Nara yang ulang tahun yang pertama ini akan menjadi berkat juga untuk keluarga Wisan Lumowa, akan selalu diberkati, diberikan kesejahteraan, diteguhkan dalam iman, dan bahkan dikenyangkan dalam segala kebutuhan-kebutuhan, khususnya juga untuk kita semua sahabat-sahabat, adik-adik yang ada di rumah ini, di Rapi, di Yayasan Rapi Manado. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mau disejahterakan oleh Tuhan, mau kenyang torang pepur tiap hari, harus Tuhan, terima kasih. Torang so kenyang dengan apa? Makanan? Rohani. Belum makanan jasmani, belum kebejaan. Jadi belum makanan rohani. Terus dikenyangkan. Baiklah, nah di sini ada kue ulang tahun. Akhirnya di satu tahun yang lalu di tanggal yang sama 16 akhirnya kami bisa dikenyangkan seorang lagi yang bernama Nara Natania yang kami namakan seperti itu, yang artinya namanya yang Nara itu gadis yang bahagia.
dari Tuhan. Iya. Natalia itu hadiah dari Tuhan. Amin. Gadis yang bahagia. Amin. Tapi juga bersyukur karena hari ini kami bisa dikuatkan dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta yang dipelahan. Dari surga bisa menjadi bagian kita semua. Dan tidak lupa juga kami ucap syukur kepada Tuhan karena kami bisa diterima di tempat ini, di Yayasan Berarti Manado. Kami berterima kasih juga kepada pengurus yang ada dan kepada pendeta jemaat kami, pendeta Jeffrey Muaya bersama Mem, sekretaris jemaat kami, mengharapkan Steve M, Ibu Endang, dan kepada semua yang ada di tempat ini. Juga ucap syukur dan berterima kasih karena atas berkat Tuhan kita bisa bersama-sama di tempat ini, bukan untuk karena kemegahan tapi karena kekuatan dan keagungan Tuhan. Amin. Sekarang rumahnya di sini, biar biar suara tidak terlalu bagus. Marilah bersuka cita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita yang sangat rindu. Tetaplah bersuka cita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Selalu senang umat Tuhan, jalannya terus bersinar. Kita tolak kejahatan, sambut kasih yang benar. Tetaplah bersuka cita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Ya, tetap berdiri untuk di doa berkat oleh gadis bahagia, pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan. Oke, orang mau berdoa, saya undang mereka kalangan, boleh sama-sama dengan saya di sini. Sementara itu, kami anak-anakmu datang lagi kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, oleh karena berkat kasihmu Tuhan telah memberikan adik Lara Natania Misa kepada keluarga Misa Rimowa. Dan hari ini dia genap usia 1 tahun ya Tuhan. Kami datang bersyukur, kami datang memuji, memuliakan Engkau. Kami datang meninggikan Engkau ya Tuhan. Dan di saat yang sama kami mohon ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak dengan permohonan pada saat ini. Bapa di surga, kami datang berdoa secara khusus untuk adik Mara Natania Wisma. Tuhan berkati dia, sebagaimana dia telah tolong dia di dalam perjalanan 1 tahun hidupnya. Dan untuk tahun-tahun ke depan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan datang berdoa, memohonkan kiranya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan selalu menjadi bagiannya. Tuhan berkati pertumbuhannya, baik secara fisik, mental, rohani, dan sosial. Biarlah semua perkembangannya akan berjalan secara seimbang. Kami mau berdoa khusus untuk kedua orang tuanya. Tuhan berkati Bapak Felix bersama dengan Ibu Yuanita sebagai Papa dan Mama, boleh mendidik anak ini di jalan Tuhan, akan selalu menuntun dia agar selalu mengandalkan Tuhan, sehingga anak ini akan bertumbuh dengan baik, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi kesukaan bagi keluarga, dan dia boleh menjadi alat Tuhan yang ampuh di kemudian hari. Bapa di sorga, ketika tangan kami terangkat di hadapan adik Nara bersama kedua orang tuanya, kami datang memohon berkat atas keluarga ini, atas adik Nara ini, baik itu berkat-berkat jasmani Kristina, berkat-berkat rohani. Tolong keluarga ini Tuhan, baik
dalam perjalanan kehidupan mereka hari lepas hari, dalam aktivitas mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Dan di saat yang sama kami mendoakan kakak dari Nara yang ada di Surabaya. Okan, Tuhan kiranya jaga, sertai dia, sukseskan dia dalam pendidikannya, terlebih Nara dalam pertumbuhannya. Di saat yang sama Bapak, kami mau berdoa khusus untuk Yayasan Rati di tempat ini. Dari pengurus yang ada, pimpinan yang ada, semua pengurus pekerja yang ada di tempat ini, bahkan semua anak-anak yang ada di tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati yayasan ini, karena lewat yayasan ini dapat membina generasi muda yang dapat dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin besar di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan untuk acara sukacita pada siang hari ini. Bahkan ketika keluarga ini membawakan bantuan sosial ke yayasan Rati di tempat ini, kiranya semuanya ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan dengan demikian Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan kami semua dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Engkau mendengarkan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yang kami sembah siang dan malam, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh merasakan berkat perlindungan, kemurahan rahmat Tuhan. Khususnya kami telah selesai melakukan ibadah syukuran dari ulang tahun baby Nara Natania Wisan. Tuhan, kiranya dengan acara perbaktian yang singkat di siang hari ini akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang kami telah nyanyikan, kami doakan, dan bahkan firman Tuhan yang kami telah dengar akan membuat kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, kami rindu mendoakan keluarga besar Lumowa di dalam kehidupan. Berkati selalu dengan berkat-berkat yang melimpah, apapun yang mereka rindukan, yang mereka harapkan di tahun ke depan, khususnya dalam memelihara, menuntun baby Nara bersama dengan kakaknya Okan. Kiranya senantiasa Engkau akan berkati dan berikan keberhasilan. Berkat yang sama juga akan menjadi bagian kami semua yang boleh hadir di tempat ini. Berkati keluarga kami masing-masing, anak-anak, saudara-saudara kami, terlebih khusus Yayasan Rapi Manado yang telah berbaik hati menerima kami untuk melakukan acara ibadah. Berkati seluruh pimpinan, para staf, yayasan, anak-anak, semua kiranya akan selalu di dalam lindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan kebaikan hati, keluarga Wisan Lumowa juga telah menyediakan makanan untuk kami boleh makan. Kiranya Engkau akan berkati makanan ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat kesehatan, kekuatan dalam kami melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Limpahkan selalu berkat kepada mereka dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang telah Engkau berikan. Kami mau serahkan semua acara perbaktian ini, bahkan acara ramah-tamah serta fantasi yang telah disediakan. Kiranya Engkau akan berkati selalu. Kami sambut dengan ucapan syukur, karena kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Penebus, Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday.
Berarti kalau beribadah posisinya harus bagaimana? Harus baca cerita samping kiri kanan, lihat belakang, atau diam? Diam dan mendengar. Oke, nah kalau diam dan mendengar, tadi kakak Ika bilang katanya mau dapat apa? Diam. Nah, jadi bukan cuma kakak Ika yang lihat, nanti Mem dengan pendeta yang mau lihat, mau nilai siapa yang mendengar dengan baik, memperhatikan nanti mau dapat hadiah. Oke, nah torang sudah mulai torang punya ibadah sore ini. Nah, kalau sebelum torang mau ibadah, torang mau undang siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bagaimana kalau torang mau undang Tuhan Yesus? Jadi torang berdoa dalam hati. Oke, doa dalam hati dimulai. Yesus di dalam rumahku. Tadi sudah otomatis. When Jesus in the family, happy happy home, tahu? Nah, kalau tahu lihat deh pergerakan. Bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah ucapan syukur dari adik Nara atas hari ulang tahun yang pertama. Saat ini kami akan memulaikan ibadah, kiranya Tuhan memberkati agar supaya ibadah ini bisa berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pendeta yang akan membentangkan firman, berkati cerita-cerita Alkitab yang akan diberikan, biarlah itu menjadi berkat untuk kami, terlebih untuk adik Nara. Berkati kami sepanjang hari ini, terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Kalau kau sudah hati sentak kaki.
Maria melahirkan bayi Yesus. Dia dilahirkan di mana? Di kandang domba. Lalu dia dibungkus dengan sebuah kain, itulah kain lampin. Apa itu kain lampin? Adik-adik, itu kain seperti kain apa? Kain lap-lap, kain terapu, orang bilang kain terapu begitu kan. Karena tidak ada kain, jadi dia dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Kalau palungan itu apa? Tempat makan ternak. Sementara di sekitar tempat ternak itu ada beberapa orang gembala. Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus. Siap, semua menari ya. Ya, 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 ya. Sampai pada
karena Nara punya ulang tahun. Ya, siap. Satu. Yeay, satu. Oke, silakan dulu si Taurus yang ini, yang kecil, yang warna merah ya. Tunggu, supaya tidak ketinggalan. Siap. Satu. Hitungan ketiga bilang cis. Dua. Tiga. Cis. Angka satu. Umurnya Nara ya. Siap. Satu, dua, tiga. Satu. Yeay. Okay. Dua, tiga. Cari satu dong. Nara punya. Hati-hati kalau ada aparat PPS nggak boleh ya. Angka satu nih. Tiga. Cari satu. Nara satu tahun. Kita yang ada Pendeta Pembatuan sekalipun keluarga boleh datang di sini, Pendeta Mona, siapa lagi yang ada di sini pendeta, boleh sama-sama dengan saya untuk berdoa. Pendeta Palangan, Allah di dalam kemuliaan kerajaan sorga, di mana pada hari ini sore yang diberkati di tengah-tengah kehidupan keluarga, di mana Nara boleh bersyukur oleh karena papa, mama, keluarga boleh menghentarkan akan anak mereka Nara, sehingga hari ini teman-teman, keluarga, sahabat boleh datang bersama dalam ramaian acara hari ulang tahun yang pertama dari Nara. Itulah sebabnya ketika kami datang bersama dalam acara sukacita ini, ketika hambamu bersama dengan pendeta-pendeta yang ada, ketika kami berdiri di hadapan Nara bersama dengan papa dan mama dan semua anak-anak bersama dengan orang tua, kami percaya hari ini adalah hari sukacita papa dan mama daripada Nara. Oleh karena Tuhanlah yang dimuliakan, yang telah memberkati akan Nara, anak mereka, hingga hari ini dalam usianya yang pertama di dalam kehidupannya. Itulah kekuatan, berkat pertumbuhan, berkat pertumbuhan baik secara mental, fisik, jasmani, bahkan rohani, sehingga menjadi kebanggaan bagi mama papa boleh bersama dalam kebahagiaan dengan Nara untuk ulang tahunnya yang pertama. Sehingga lewat tangan hamba-hambamu ini, kami percaya bahwa ada berkat yang menyertai Nara. Mama papa diberkati dalam segala usaha pekerjaan, tanggung jawab mendidik, membesarkan akan anak mereka Nara ini, bahkan keluarga besar yang ada boleh dapat diberkati, sehingga mereka boleh membawa Nara ini untuk bertumbuh di dalam segala hal apapun, dan akhirnya ia boleh dapat dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika boleh?
Adik-adik, boleh duduk. Boleh duduk yang belum panggil. Oke, yang dapat boleh duduk. Tiga kak. Ayo saya mau dapat, pasti semua mau dapat ya. Oleh karena anak kami, cucu kami, Narai Tuhan, izinkan boleh mendengarkan firman Tuhan. Hambamu yang telah utus untuk menjadi juru kabar Tuhan, untuk berikan kuasa. Dan kami semua akan boleh terberkati, khususnya keluarga bisa dibawa untuk anak yang terkasih. Adalah awal, pertengahan hingga akhir acara, jadi untuk kemuliaan namaku, kami mohon di dalam nama Yesus. Amin. Kita peratapan 3. Ini ulang tahun tapi pakai ayat terdapat di kitab peratapan. Apa dia bilang di sana? Peratapan 3 ayat 22 sampai 25. Saya baca. Dia bilang hari ini karena anak kami Nara turun tahun 1 tahun. Dari mulai pagi-pagi sampai siang kami ada di acara untuk Nara juga di Panti Asuhan Ranti. Kami sangat bersyukur karena kami bisa merayakan atau bersuka cita dengan perayaan yang ada untuk anak-anak yang ada di sana. Dan terlebih untuk hari ini, untuk sore hari ini kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, anak-anak sekalian, dan kita semua yang ada di sini. Kami bukan karena sesuatu hal, tapi kami hanya mengatakan bahwa sukacita ini hanya karena Tuhan saja, sehingga kami bisa bersama-sama untuk merayakan apa yang ada di sukacita kami, yaitu anak kami yang berulang tahun. Perlu diketahui bahwa anak kami yang berulang tahun ini sudah 2 tahun seperti yang saya sampaikan di Panti Asuhan tadi. Sudah 2 tahun kami bergumul untuk mendapatkan anak perempuan, anak yang kedua. Jadi sudah 2 tahun juga didoakan oleh pendeta. Dan puji Tuhan, 1 tahun yang lalu, tanggal 16, kami mendapatkan kami anak perempuan, Nara. Kalau yang pertama, kakaknya sudah kuliah, yang ada di Surabaya. Dan ini entah waktunya cukup jauh untuk Nara dan kakaknya. Tapi yang pasti kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena dikaruniakan satu orang anak lagi yang bernama Nara nantinya. Dan terima kasih untuk kita semua, teristimewa untuk pendeta Tambahi Harapan Distrik M. Kami ucapkan terima kasih. Ada juga dari Rukun Tonda Tuon dan Bukit yang ada. Kami juga ucapkan terima kasih untuk semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami pada saat ini bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan telah karuniakan bagi keluarga ini, di mana hari ini mereka boleh bersyukur anak mereka Nara Natania Wisan boleh diberkati Tuhan genap 1 tahun. Kami percaya ini adalah berkat khusus yang kita rasakan, dan biarlah Tuhan berkat yang telah mereka terima ini akan selalu menjadi sukacita kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Berkati secara khusus adik Nara Tuhan di dalam pertumbuhannya, berikan selalu kesehatan, kekuatan, dan berkati pertumbuhan yang seimbang antara fisiknya, mental, dan juga rohani.
biarlah anak ini dididik dan dipersiapkan untuk kerajaan surga, dan juga orang tua Tuhan berikan kekuatan di dalam mendidik dan membesarkan Nara. Biarlah mereka boleh menjadi teladan di dalam iman, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada mereka agar dapat mencukupkan semua kebutuhan Nara sampai nanti dia akan tumbuh besar.